Hello, physics students. How are you? Long time no see. I miss you a lot. With this opportunity, I'd like to wish you all the best for your final exam. I'd like to wish Agnes, Yanga, Dimitri, Geneva, Hanami, Kanya, Kanara, Kaka, Keisha, Putri, Nabila, Nadif, Nisa, Rido, dan Visa. I wish all of you all the best for your final exam. I believe all of you already prepared very well for this final exam. So enjoy every moment of it. Try your best and don't forget to pray. I wish all of you stay healthy and stay home. Also, I'd like to wish happy fasting for Muslim students, and I hope this pandemic COVID-19 will end very soon. Last, I ask you to sing together with Mr. Ivan, so we will have a blessed and grateful day. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Semangat, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Harapan Prestasi yang Bapak banggakan? Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, sehingga kalian semua bisa beraktivitas sehari-hari dalam keadaan baik pula. Walaupun dalam situasi dan kondisi yang saat ini kita harus banyak prihatin, Bapak yakin ini tidak mengurangi semangat kalian untuk terus beraktivitas, berkreasi dengan baik. Anak-anakku sekalian, tidak terasa kalian sudah menempuh pendidikan jenjang sekolah dasar di SDN Harapan Prestasi selama 6 tahun. Tentu banyak hal yang sudah kalian lalui bersama teman-teman sekelas, bersama Bapak Ibu Guru, bersama para pegawai di lingkungan SD Harapan Prestasi. Bapak berharap apapun pengalaman yang sudah kalian dapatkan selama 6 tahun ini bisa menjadi bagian penting dalam hidup kalian untuk melangkah berikutnya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anakku, hari Senin 27 April 2020, kalian mulai akan menempuh ujian sekolah, sebuah ujian yang sudah kalian persiapkan selama hampir setahun terakhir dengan beberapa kali tryout, dengan pengayaan, dengan latihan-latihan soal, dan seterusnya. Inilah saatnya, this is the D-Day, untuk kalian membuktikan kepada kami semua, kepada para guru, kepada orang tua kalian, bahwa kalian bisa mengikuti ujian ini dengan sebaik-baiknya. Maka walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda, karena angkatan kalian ini adalah angkatan yang sangat spesial buat kami semua juga, dan tentu buat kalian, tidak boleh pesimis. Ini adalah bagian dari sejarah yang akan dicatat sepanjang masa, bagaimana model ujian sekolah untuk angkatan kalian dalam situasi kritis seperti ini. Anak-anakku sekalian, Bapak berharap mudah-mudahan kalian bisa mengikuti ujian dengan sebaik-baiknya. Kalian bisa menjalani dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab. Jagalah kesehatan kalian agar kalian bisa mengikuti semua rangkaian ujian sekolah
yang kurang lebih akan berlangsung hampir 2 minggu, bisa kalian jalani dengan baik. Jaga kondisi fisik, kondisi mental, persiapkan pembelajaran dengan baik, tidak usah terlalu diforsir belajar yang ngebut istilahnya, karena kalian sudah persiapkan selama 1 tahun terakhir. Bapak yakin dengan melihat progres nilai kalian selama beberapa kali tryout, kalian pasti akan bisa menjalankan dengan baik. Yakini dari diri kalian, kalian bisa. Itu yang paling penting. Jangan lupa minta doa restu kepada orang tua kalian. Mohon didoakan agar kalian diberikan kemudahan, kalian diberikan kesehatan. Selain itu, jangan lupa kalian harus tetap berdoa. Kalian memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kalian diberikan kemudahan. Akhirnya, sekian anakku bahwa ucapkan selamat menempuh ujian sekolah SD Harapan Prestasi tahun pelajaran 2019-2020. Mudah-mudahan sukses buat kalian semua. Semangat, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak kelas 6, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Anak-anakku kelas 6 yang terkasih, sebentar lagi kalian akan berjuang untuk menghadapi ujian sekolah yang merupakan tahap akhir dari proses pembelajaran kalian selama di sekolah dasar. Bu Cutri percaya kalian sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Ingat, usaha yang sudah kalian lakukan tidak akan menghiasnati hasilnya nanti. Pada kesempatan kali ini, Bu Cutri ingin berpesan, jagalah kesehatan kalian, jangan lupa berdoa kepada Tuhan, dan mintalah doa restu kepada kedua orang tuamu supaya ujian sekolah nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk anak-anakku kelas 6, selamat menghadapi ujian sekolah, kerjakan yang terbaik, Tuhan memberkati. Amin. Sekitar